Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Pusing. Tali dua. Diri je. Ha? Tak apa, kau pergi diri. Boleh. Alhamdulillah wa kafa billah salatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan kau wahai Muhammad berada di atas syariat, maka ikutlah syariat itu dan jangan ikut jalan-jalan orang yang tidak mengetahui. Sadaqallahul Azim. Kasih pada brother Lim Joisun. Alhamdulillah pada petang ni dapat saya temu dengan tuan-tuan. Sedih ingat program hari ni tadi tak edit, tak tahu sebab tengok macam tak ada siapa remind balik. Tapi alhamdulillah brother Lim bila dia sebut confirm tu tak ekor lah. Jadi dia suruh datang dan dapat jumpa dengan tuan-tuan pada kali ni. Syukur sebab tuan-tuan adalah tribe yang nakkan kepada Islam. Tapi lebih kepada Islam yang kita nak move lebih jauh. Islam ada dua jenis hari ini. Satu, Islam yang menyuruh orang berhenti bergerak. Mereka menjadi kelompok yang tazirun, menunggu untuk kiamat datang. Ada kelompok yang kedua, yang nak Islam menjadi harakah. Nak buat satu movement, nak buat satu pergerakan dan nak achieve lebih jauh. Semoga Islam dapat dirasai sebagai rahmatan lil alamin. So kita berhak memilih untuk menjadi kelompok ta'ifatun wa ta'ifatun ukhra. Kelompok ni atau kelompok ni? Kelompok yang mempatternkan dirinya supaya tidak bergerak, ini adalah kelompok yang menunggu Imam Mahdi, yang tunggu Dajjal datang. Tajuk mereka selalu berfikir pasal bila nak mati. Dan mereka selalu berfikir tentang betapa dahsyatnya azab akhirat berbanding bercakap tentang betapa manisnya hidup di dunia, betapa bagusnya menjadi seorang yang boleh akses dengan banyak ruang, dan betapa bagusnya menjadi orang yang boleh bawa Islam pergi ke tempat-tempat fitnah, tempat-tempat yang orang Islam takkan masuk kerana di situ dilarang untuk kita pergi. Agak-agak di mana tempat yang hari ini Islam dilarang pergi? Ha? Amerika tu negara lah, tapi di Malaysia ni kat mana? Gereja. Betul tak? Kita orang Muslim dilarang untuk pergi gereja. Don't go to church sebab boleh rosak iman kita. Mana lagi tempat yang tak boleh pergi? Ya? Jangan pergi ke kelab malam sebab kelab malam tempat maksiat. Kelab malam tu berat sangat lah ustaz. Okey, jangan pergi pawagam. Pernah dengar ayat tu? Wayang-wayang jangan tengok, ni semua perancangan Yahudi dan Barat. Pernah dengar ayat tu? Pokemon jangan main, benda ni bahaya. Dan jangan duk download pun, ini semua alat-alat Yahudi. Pernah dengar tak ayat-ayat ni? So hari ni kita sebagai orang yang nak belajar, sebab tu saya kira tuan-tuan datang nak menadah sesuatu, nak faham sesuatu pasal Islam. Sebab tu saya pilih tajuk pada petang ni adalah tentang frame syarak. InsyaAllah nanti saya akan bagi nota kepada tuan-tuan. Frame syarak adalah suatu kata kunci yang sangat besar. Saya cuba bawa sebab sebagai seorang Muslim, Allah mengarahkan kita dalam suratul Jasiyah ayat ke-18. Ayat ke-18 Allah arahkan kita semoga berada di atas syariat.
ayat yang saya baca mula-mula tadi. Demikian kami jadikan kamu berada di atas syariat. Thumma ja'annaka ala syari'atin min al-amr. Wahai Muhammad, kamu kena berada di atas syariat. Dan jangan ikut mereka yang mengikut hawa nafsu. So, kita berdiri di atas syariat. Dalam Islam, syariat Islam ini ada empat kategori. Maknanya empat perkara bila kita divide dari segi hadis Nabi. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innallaha farada faraidha falatudayi'uha. Allah telah memfardukan satu benda, jangan kamu sia-siakan kefarduan Allah. Maknanya nombor satu dari segi syarak ni adalah yang pertamanya kefarduan, benda yang Allah fardukan. Ini nombor satu. Itu frame dia. Nombor dua, wahadda hududa fala ta'taduha. Allah bagi hudud, maka jangan kamu langgari hudud Allah. Hudud ni apa? Hudud ni apa? Bukan hukum hudud tau. Hudud ni batasan sempadan. Batasan sempadan untuk kefarduan. Makna buat benda wajib pun ada sempadan dia, bukan boleh lajak. Kan? Solat wajib 5 waktu ya. Jangan orang pandai nak pi tambah jadi 6 waktu. Solat maghrib 3 rakaat je. Kata aku hari ni sebab rasa kuat sikit nak buat 6 rakaat. Tak boleh. Dia ada sempadan dia. Jadi hudud ni meletakkan sempadan kepada kefarduan. Jadi farada faraidha fala tudayyuha, ada kefarduan. Ada hudud sempadan, wahadda hududa fala ta'taduha, ada sempadan, jangan langgar sempadan itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, Allah haramkan satu benda, maka jangan kamu ceroboh pengharaman Allah ni. Allah haramkan satu benda, jangan ceroboh pengharaman Allah. Yang keempat ni perkara paling besar, wasakataan asya'a rahmatan lakum, dipanggil mubah. Benda yang harus, benda harus. Ini sempadan dalam hadis. Farada faraidha wa hadda hududa wa harrama asya'a wa sakata an asya'a. Allah mendiamkan banyak benda. Rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhathu anha. Benda banyak Allah bagi jadi harus. Jangan tanya banyak. Bukan pasal Allah Ta'ala lupa, tapi rahmat untuk kamu, jangan kamu duk siasat sampai jadi haram. Itu sempadan, sempadan syarak. Islam patutnya simple. Sebab tu hari ni banyak orang perjuangkan think simple. Kan? Bagaimana orang yang buat fikiran simple, dia akan jadi hidupnya lebih lapang dan luas. Sebab tu saya kata tadi, ada dua kelompok Islam hari ni. Satu yang nak melihat Islam untuk akhirat semata-mata. Mereka fikir Dajjal sudah nak datang, so mereka stop untuk hidup. Mereka hanya bercakap dengan orang, jaga Syekh, kemat dekat ni. Syekh, jangan pi tempat-tempat tu. Entah pergi pavilion, Masya Allah, tempat tu dosa Syekh. Ha? Ha? Tengok wayang, la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, entah sanggup bantu Yahudi. Pernah dengar ayat tu? Ha, ini benda-benda yang kita lihat. Sebab dia sudah menjadi kelompok yang mempatternkan Islam untuk ukhrawi katanya. Tapi kita tak nak jadi kelompok tu. Sebab kelompok tu dia tidak ke mana, dia tidak move. Dia hanya menyalahkan orang, blame the others. Dia akan cuba buat orang lain silap. Aku betul. Kalau anda bercakap nada ni, anda bahaya. Contoh, kita hari ni teruk pasal Yahudi punya angkara. Yahudilah punca kita jadi rosak hari ni. Palestin hari ini tidak dapat dibebaskan kerana Yahudi. Pernah dengar ayat itu? Ha, ini blame the others. Dia tak mampu buat apa-apa. Dia rasa hidupnya tertekan. Jadi dia nak bagi tahu jawapan pada semua permasalahan itu adalah cari salah orang lain. Kenapa Syekh entah sembahyang lambat? Syaitan hasut anak. Syaitan yang salah. Dia menyalahkan orang lain. Kenapa orang Islam tak berubah maju orang ini? Yalah, kita bukan tak boleh maju, tapi sebab banyak sangat bercampur antara halal dan haram. So, yalah, dunia ni jannatul lil kafir, syurga untuk orang kafir, wasijnul lil mu'min, penjara bagi orang beriman. Pernah dengar ada ayat-ayat ni? Ini semua konsep yang salah disampaikan pada kita
So dia jadi brainwash pada kita. Ini yang betul kalau orang kata religion is open of society. Agama ni dia jadi candu masyarakat bila tu cara sampai. Agama akan jadi movement dan suatu kekuatan bila dia sampai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak agama hari ni disampai melalui pattern seseorang. Kita tak nak pattern agama. Walaupun saya pakai jubah hari ni, saya tak galakkan tuan-tuan pakai jubah. Tuan-tuan kena terus pakai apa tuan-tuan pakai. Jangan berubah ikut cara saya. Tapi setengah orang dia patternkan. Sebab dah ustaz pakai jubah syekh, jubahlah syekh. Sunnah Nabi. Dan kita ni janganlah duk lawa banyak sangat. Lagu-lagu semua ni dengar ya Hanana ya. Nah, jangan duk lagu-lagu Ella and the Boy apa semua, tolak tepilah ni semua lagu-lagu lawa ni. Sebab tu saya hari ni memperjuangkan betulkan istilah-istilah dalam agama. Orang kata lawa, kena tanya persoalan. Ustaz, lawa tu maksud apa? Ustaz, saya dengar lagu. Adakah mendengar lagu? Lagu tu cerita pasal cinta. Ha? Seringkali aku menduga. Salah kan? Seringkali. Apa tu? Tak dengar. Mana pak? Soleh sangat tu. Ha. Jadi maknanya nak beritahu. Orang rasa benda tu sebab Syekh. Tak payah Syekh lagu-lagu gini. Kau nak dengar, dengar lagu nasyid. Nasyid, lagu-lagu nasyid, lagu Hasbi Rabbi. Ini dekat dengan Tuhan. Tapi kalau lagu-lagu yang hampi mana hampi, lahor jangan Syekh, banyak lahor Syekh. Sedangkan orang bila mendengar ucapan tu langsung tak tanya, ustaz, lahor tu apa? Lepas tu saya mengajar sikit agak jahat. Saya nak suruh tuan-tuan argue setiap perkara yang Allah ajar kita tentang agama hari ini. Jangan terus terima. Sebab kalau anda terima, anda sebenarnya tidak belajar something. Anda dalam hidup mesti ijtihad. Sebab tu kita hari ini hidup kena jadi mujtahid. Mujtahid bukan maksudnya kita nak ijtihad semua hukum fiqh. Tapi yang berkenaan dengan kita, kita kena tentukan. Yang ni atau yang ni? Yang tu. Bukan orang tu menentukan untuk kita. Oh, mentang-mentang dia ustaz, dia tentukan nasib kita. Tak boleh. Sebab hidup dia lain dengan hidup kita. Cara dia cakap lain. Anak hantar. Kita bercakap UI, mana sama. ICU, lain. Dia anak hantar. Lain. Hidupnya lain. Dia bercakap semua perpatah Arab. Man, wamar romai ta'id romai. Kan dia pepatah harap. Kita cakap lain. Sedangkan kita berkata agama ni sesuai untuk semua orang. Lepas tu saya selalu tanya soalan kepada orang yang mengaji dekat saya. Kita ikut Islam atau Islam ikut kita? Ini soalan dia. Kita ikut Islam atau Islam ikut kita? And you can understand what I talking about. Jangan nak cakap orang putih malam. Aku tak hati cakap orang putih. Kita ikut Islam atau Islam ikut kita? Ha? Dengar macam ada suara tapi tak bunyi. Kita ikut Islam atau Islam ikut kita? Kita ikut Islam. Kita sebab tu saya kena tambah. Sebab tu hari ni ada satu benda yang orang hidden. Faham tak? Yang dipanggil hidden. Hidden. Kitman alal haq. Menjemunyikan kebenaran. Allah rakam dalam Quran. Alladina yaktumuna minal haq. Ada orang yang menyembunyikan kebenaran. Wal bayyinat, dan seluruh kenyataan. Orang ini ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dari mereka dapat laknat daripada Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh orang melaknat. Bila orang akan melaknat mereka? Bila orang tahu kebenaran? No. Dia pun tak cerita dulu. Dia pun sembunyikan. Dia pun tak bagi habis. Orang cepat betul dah macam dia nak kata, kita ikut Islam. Tapi masa yang sama, Islam kena ikut kita. Faham tak? Tobat tak faham? Kan? Kita selalu cakap, kita kena follow Islam. Tapi boleh tak kita kata, satu masa, Islam kena follow kita? Tak berani sebut tak? Takut rosak akidah, Syekh. Akidah, Syekh. Ha. Orang ugut kita. Orang gunakan agama sebagai candu. Syekh, jangan Syekh. Entah, jangan lawan agama Syekh. Anda bukan lawan. Anda bertanya. Bertanya pun tak boleh. Ha. Ha. Sebab tu pergi mengaji jadi bodoh.
Patut ngaji jadi pandai, ngaji jadi bodoh. Dulu buat belaka tanpa agama, bila masuk agama tak boleh buat belaka. Oh, baju pun tak boleh pakai cerah-cerah hitam-hitam je. Sebab tak boleh, orang perempuan ni lara kalau pakai baju warna-warni. Kan? Tak boleh cantik-cantik sangat. Sebab orang perempuan kalau cantik nanti menggoda kaum lelaki-lelaki. Huh. Teruk sangat kalau lelaki Islam bila tengok orang perempuan terus niat nafsu. Ha. Ni aku duduk depan ni hak duk cantik-cantik ni apa perasaan aku? Tu kita kena argue banyak benda supaya kita argue dalam neraca syarak. Sebab tu saya katakan nak argue apa mesti dalam frame syarak. Jangan keluar pada frame itu. Keluar pada frame tu kita rosak akidah. Dalam frame itu kita boleh bercakap. Nanti saya terang apa maksud dia. Cuma saya nak beritahu apa sebenarnya masalah kita hari ini. Masalah kita hari ini, orang bagi istilah tak habis dan orang bagi istilah kurang tepat. Lara, lara ni kalau faham maksud lara. Eh, jom macam mana lara ni? Bahasa Rumi je macam ni ke? Lara, lara. Ha. Lara. Lara, lara ni apa maksudnya? Minal lagwi. Lara ni sampai kamu lupa pada Tuhan. Sampai kamu tinggalkan solat, itu lara. Sampai kamu tak puasa, itu lara. Tapi kalau kamu dengar suatu, kamu hanya rasa sedap, kamu tak tinggalkan fadhil agama, itu tak lara. Itu tak masuk lagi lara. Dengar filem, tengok cerita, dengar lagu, tiba-tiba sedap. Ush, bagus lagu ni. Sedap lah. Itu tak lara. Sebab kamu masih sedar diri. Lara ni mabuk, itu lara. Ada orang dengar lagu mabuk? Tu saya kata istilah yang salah diberikan pada orang. Orang tu repakas, Syekh. Jangan cakap banyak sangat lara, Syekh. Oh, kena tanya lara tu apa? Lara maksudnya bila sampai kamu langgar kefarduan agama, itu lara. Kamu buat benda yang haram. Ni dia sebenarnya. Kamu langgar kefarduan agama, kamu buat benda yang haram, yes, itu baru lara. Selagi kamu tak buat benda haram, kamu tidak langgar kepada agama. Contoh, dengar lagu, tiba-tiba pergi solat. Salah tak? Oh. Oh, adik kita jawab. Bagus adik. Tak salah. Ya, yeah. Ha, bagai kak. Kalau tengah-tengah dengar lagu kan, tengah syok-syok, tiba-tiba mati. Mati? Alhamdulillah. Kan? Dia berdasarkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua orang ada niat. Baik, saya baru ni pergi tengok satu filem yang saya nak tengok, tak tengok lagi. Man Who Knew Infinity. Mau tengok? Ha, nampak. Pokok rabak tengok. Kalau tak tanya soalan ni tobat. Oh, tak pandai bang ustaz, cari mampu. Di antara filem yang saya nak tengok sangat. Ni Captain apa nama satu lagi? Captain bukan. Apa boleh juga kata mereka. Tapi apa ni? Captain. Bukan. Dia apa? Nick baru ni. Allahu Akbar. Baru tengok tajuk semalam. Tak apa lah. Tapi maksud nak beritahu, kalau kita pergi tengok movie, saya pergi tengok wayang, saya matilah bangun wayang. Orang kata, jangan ustaz, matilah bangun wayang, bangkit nantilah bangun wayang. Kena tanya balik. Kalau saya bangkit bangun wayang, saya masuk syurga ke neraka? Kalau saya bangkit di mana pun dan saya masuk syurga, saya peduli apa bangkit di mana. Yang penting tempat ending saya adalah syurga. Sebab saya tengok itu dengan kacamata iman. Saya tengok itu dengan niat iman. Saya tengok itu untuk mendapatkan tambahan iman. Sebab tu saya kata, yang kita kena ada adalah sibrah. Sibrah. Sibratan. Celupan. Celupan agama. Orang tu memang nak Allah Ta'ala. Dia nakkan Islam untuk dirinya. Dia mahu Islam jadi kehidupan dia. So dia nak bergerak, tapi dia nak Islam segala-galanya. Cuma dia tak naklah Islam menghalang dia. Dia nak Islam bagi mudah cara dia. Sebelum ini dia pengarah filem. So bila dia jadi seorang Muslim yang baik, takkan dia nak berhenti jadi pengarah filem dan dia nak buat benda lain? Yang tu jadi masalah hari ni. Bila para artis balik pada agama, mereka dia kata, ah, cukup-cukup lah, tak payah lah duk nyanyi-nyanyi ni. Roti-roti lah, cukup-cukup lah. Di antara yang paling terkesan, Syam Kamikaze. Kenal Syam Kamikaze? Yeah. Sampai orang pesan dekat dia, cukup-cukup lah main gitar tu, lara semua. Saya kata, Syam, dulu
Enta main gitar, enta buat lagu sebab hati enta tak ada Allah. Sekarang enta ada Allah. Kenapa enta tak buat balik lagu-lagu yang untuk tarik orang kepada Allah? Sebab follower enta ada 1 juta orang. So enta ajar mereka cara nak main gitar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So nak tanya, alat muzik ni haram ke tak? Ha, tu persoalan dia. Ha. Yang ni saya kata kita kena jelas. Orang kata, so sekejap kalau bangkit tempat tu lama. Jangan, orang kata kalau tak mana kita mati, katalah tuan-tuan pergi karaoke, tengah tarik-tarik karaoke sakit jantung, puak mati. Orang pun kata, oh dia mati dalam karaoke ya. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Mati dalam karaoke, mati pula dekat McBelly. Dekat McBelly tak ada karaoke, dekat pavilion. Mati di Red Box pavilion. Tengah duk makan ayam, kemudian tercekik, nyanyi lagu tak habis, mati. Persoalannya su'ul khatimah, husnul khatimah. Ha. Dak yang orang nak sebut sebentar nama ni? Itu su'ul khatimah, husnul khatimah. Kalau anda diberi pilihan, nak tak mati gitu? Kenapa tak nak? Ha. Ha, nampak tak? Itu persoalan tak jelas. Kan? Bila Joker tanya kepada girlfriend dia, Joker. Suicide Squad. Ha, dia tanya, "Are you really want to die for me? Kamu sanggup mati untuk aku?" Ada soalan tu tak jadi. "Kamu sanggup hidup untuk aku?" Ah, baru jadi. Maksudnya nak mati lebih senang, nak hidup lagi susah. Kalau kita tanya, apa hanya mati di situ, dan masa yang sama sibukah kita tentang Allah? Kita masih cintakan Allah. Kita pergi nyanyi itu pun sebab kita nak betulkan syariat Allah. Kita buat benda tu semoga tempat itu nanti ada ruang Islam berkembang dan Islam boleh masuk ke situ sebab kita customer di situ dan kita boleh minta sesuatu di. Sebab ada orang merelakan diri pakai baju agak ketat sikit, pakai swimming suit, tapi dia pakai tudung yang dibuat reka cipta khusus untuk swimming suit. Agak ketat, mana boleh pakai baju swimming suit longgak-longgak macam ni? Ada orang pernah mandi-mandi terjun-terjun kong kembang pun. Mana nak cari? So, kau logik lah dia pakai yang ketat sikit. Semoga bila terjun tu, kain tidak naik atas muka dia dan tidak tertutup. Kan? Orang yang masuk running, tu saya kata, Islam kalau untuk orang aktif, sangat problem. Untuk orang yang pasif, yes good. Untuk orang tak buat apa-apa, do nothing. Subhanallah, memang bagus untuk dia Islam ni. Tapi bila dia involve, saya masuk apa larian, saya masuk 10 kilo, baru dia terlepas dan nak catat. Ramai di kalangan wanita-wanita solehah yang pakai tudung tapi 2XU. Tahu 2XU? Sudah ketat tu. Ha, kalau tengok sini nampak jambak bunga. Kan? Ketat merening. Tapi bagusnya perempuan tu, dia ada iman sikit. Dia pakai skirt. Tutup tempat-tempat yang sensitif. Dan tudung dia tidaklah labuh sangat sebab nak berlari. So, orang ni cuba bawa agama di tempat itu. Dan memang konsep berlari tak boleh pakai seluar longgar. Eh, siapa pakai seluar longgar memang tak berlari ya? Sebab nak pergi 10 kilo, dia kena tight sebab keluar tak boleh kibas. Kalau keluar duk kibas dia, dia jadi tak boleh pergi 10 kilo. Pernah lari ni ke tak pernah lari? So, bila keadaan tu macam tu, dia bawa Islam ke tempat yang fitnah itu. So, kalau dia mati ketika itu, dia sedang menegakkan syariat ataupun dia mati sia-sia. Ha. Tu sibrah. Sibrah adalah fikir agama, aku nak awak ke mana saja. Yang ni tugas paling besar yang ditinggalkan, berdakwah. Berdakwah, jangan salah faham. Apa yang kita faham maksud dakwah? Dakwah adalah kita argue someone dengan satu hujah. So, I want to explain to you about the Allah. Gitu kan? Ya? Let me explain to you about the something wrong in the Bible. Itu ya.
Itu debate lain. Dakwah apa dia? Datang ke tempat orang minum arak. Ada non-Muslim yang dijemput pada hari raya Cina, keluarga family ni semua minum arak. Dia Muslim, tapi kalau dia tak hadir, dia putus silaturahim. Allah suruh jaga silaturahim walaupun non-Muslim. Tapi dia tak datang. Pasal dia tanya semua ustaz, tak lepas. Ustaz, saya ada family non-Muslim, mereka tak Islam. So, New Year, mereka minum arak. Boleh saya hadir tak? Oh, jangan hadir ke tempat minum arak. Duduk pun dikira bersyubhat dengan arak. Kalau mereka mati, kalangan kamu, kamu berdosa. Jadi dakwah ke tak? Berapa ramai non-Muslim tidak hadir cap gomeh? Berapa ramai orang Muslim yang dia keluarganya non-Muslim, dia tidak hadir cap gomeh? Berapa ramai yang tidak pakai cuang sam dah? Kerana dia konon-kononnya dah meninggalkan semua pakaian itu. Yang paling jahat sekali adalah dia buang nama familynya daripada keluarganya, daripada kehidupannya bila dia convert to be a Muslim. Tu dia buang. Bapak dia nama Joy Sun. Contohlah saya sebut ni. Terlim tak tahulah kan. Tiba-tiba masuk Islam, convert jadi Abdullah. Main mana ni? Mari mana yang pergi tukar nama Abdullah ni? Sebab tu perjuangan saya hari ni, siapa convert jadi Muslim, jangan tukar nama. Kekalkan nama itu. Semoga keluarga kamu tahu kamu masuk Islam, tak pernah buang dia. Kekalkan yang tu. Ustaz, saya balik rumah, saya punya family non-Muslim lagi, mereka ada bela anjing. Boleh tak dulu anjing tu sangat friendly dengan saya, mari saya, jumpa saya, peluk dengan saya, tapi bila saya Islam, saya dah tak pegang anjing tu. Saya menjauhi anjing tersebut kerana ramai ustaz kata pegang anjing hukumnya haram. Nampak tak fatwa-fatwa yang salah ni? Sebab tu saya kata tajuk ni tidak sesuai bagi siapa yang nak mati. Dah nak mati? Siapa yang fikir nak mati dah? Duk fikir rasa tak lama dah start saya kerja manis, pada darah tinggi pun tahap kornik dah. Tajuk ni tidak sesuai. Tapi tajuk ni untuk orang yang masih nak movement, nak hidup, nak achieve something, nak pergi lebih jauh, tajuk ni penting. Saya ustaz, saya nak sampaikan dakwah. Kalau saya tak pergi pawagam, macam mana saya nak sampaikan dakwah? Tapi sebab saya ustaz, saya boleh research. Saya cari balik, apa dalil kata pawagam haram? Tak jumpa satu dalil. Kenapa saya boleh tahu tak jumpa satu dalil? Sebab saya boleh bahasa Arab. Saya boleh research. Macam mana orang tak tahu bahasa Arab? Saya pergi mandi kolam, kolam terbuka. Kalau terbuka, biasalah ada yang pakai bikini. Ustaz boleh jaga iman ke? Loh, jaga iman ni macam mana orang faham? Bila tengok ya perempuan-perempuan tu, cepat dah mata. Tutup sepak jatuh dalam kolam, tak sedap apa dah. Itu yang orang faham eh. Itu saya tak tahu macam mana orang faham kehidupan ni. Sebab ada satu soalan bila ditanya, saya tengok jawapan dia terkejut. Ustaz, saya ada engage dengan satu Chinese. Chinese tu non-Muslim. Dia pakai skirt ustaz, dia pakai baju dan dia memang, memang pakai baju lah, tak pakai baju teruk lah. Dia pakai baju ustaz. Cuma dia pakai baju pejabat ustaz. So dia tidak tutup aurat. So bila saya engage dengan dia, boleh tak bila saya berurusan dengan dia tentang bisnes, saya melihat wajahnya. Saya tengok bercakap eye to eye contact to convince her untuk terima produk saya ustaz. So boleh tak saya tengok pandangan dia? Jagalah pandangan kamu. Jangan melihat tepat ke arah matanya kerana panahan syaitan berada di situ. Ni apa ni tu? Kita berurusan dengan dia, dia pun tak ada lah nak menggoda kita. Apa dia tahu kita sedang berurusan. Kita pun nak pandang dia. Lalu kita pun sebenarnya Miss Leo, dalam masalah ni kita, saya rasa macam mana tuan-tuan? So pilihan kita. Lepas tu saya kata frame syarak. Frame syarak boleh jadi luas, boleh jadi sempit. Orang yang tak melakukan aktiviti tadi, dia kena pilih frame syarak yang sempit. Dia kena tengok wayang, tak gaduh. Kalau dia memang jenis bukan kaki tengok wayang, hiburannya adalah Al-Quran, maka dia tak payah pergi ke tempat wayang. Hiburannya adalah hadis Nabi, dia bertenang bila mendengar musabaqah Quran. Ada korang gitu? Tuan-tuan termasuk orang tu ya?
Bertenang bila tengok, bertenang sungguh terlena, bertenang sungguh. Ha? Tetapi kalau anda nak pergi jauh, saya nak tanya, berapa sih orang yang bekerja, muslimat yang bekerja? Bekerja. Kak kerja apa kak? Yang hujung sekali. Kak kerja apa? Guru. Kak guru kat mana? Universiti. Kak pernah ada outstation tak pergi satu tempat? Biasa. Seorang-seorang? Biasa. Dengan rakan? Dengan kawan. Ataupun tanpa mahram? Ada juga. Macam mana kalau saya kata, kak pergi tanpa mahram hukumnya haram? Apa keputusan kak? Tak boleh, haram. Akan pergi. Kak sanggup langgar hukum syarak? Sebab hadis dah cukup sebut la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Seorang perempuan tidak boleh musafir seorang diri melainkan dengan mahram. Kalau kak nak pergi sama ada dengan ayah kak, dengan anak kak ataupun suami kak, so kak pergi juga hukumnya haram. So kak nak kata apa? Maka saya punya decide, saya kata kak kena berhenti kerja pasal kerja kak haram. Macam mana? Are you accept with me? Ha. Nampak tak agama? Kalau itu yang saya tekankan, itulah candu. Itulah yang bunuh jiwa Muslim. Itu yang menyebabkan kaum wanita tidak pergi lebih jauh kerana ayat-ayat begini. Nasib baik kak dah bekerja. Kalau kak baru nak kerja. Oh, saya fikir semula ustaz, ya ustaz sebut tu betul kan? Kena dengan mahram. Ha, nampak? Orang tak akan argue dah. Orang tak akan tanya, ustaz, ada second opinion dah? Ada tak orang kata, ustaz, baik, saya tak mau tahu semua tu. Saya nak tanya ustaz, ada second opinion tak? Ada pendapat lain tak? Yang kata saya tak boleh musafir tanpa mahram. Tapi saya nak tahu, ada tak pendapat lain yang kata boleh musafir tanpa mahram? Maka saya jawab, saya jujur. Memang ada hadis lain yang membenarkan wanita musafir tanpa mahram dengan syarat jalannya aman, kenderaannya selamat, tidak ada masalah di jalanan, dan wanita tu pergi pulang selamat dan aman, maka dia boleh musafir seorang diri. Ha. Nampak tak masalah ni? Itu frame. Kita masih bercakap dalam frame atau keluar frame? Yang saya sebut mula tu frame dia sempit ke luas? Yang kata wanita tak boleh musafir tadi? Sempit. So saya nak bagi luas sikit, saya pun luaskan frame syarak. Saya masih berada dalam syarak atau dah terkeluar pada syarak? Masih berada dalam syarak. Ni yang saya nak kawan-kawan yang mengaji di sini memahami konsep tu. Tak boleh dah ambil sikap, dengar, terima, sami'na wa ata'na. Tu saya adik tadi sebut, saya balik pada adik tadi sebut. Kita ikut Islam atau Islam ikut kita? Kita ikut Islam. Dalam perkara akidah, dalam perkara akidah kita ikut Allah Esa. Kita tak boleh hijrah Allah jadi dua, tak boleh. Solat lima waktu itu akidah, tak boleh sampai hijrah sebab Islam kena ikut aku sembahyang tiga waktu dah, ha? Tak boleh hijrah. Wanita tutup aurat, oh Islam kena ikut ai lah, ai duduk di barat, so ai tak boleh pakai tudung lah pasal ai duduk di sini susah, tak boleh. Itu tak boleh hijrah, memang kamu kena ikut Islam. Tetapi dalam perkara fiqah, perkara syariat, Islam kena ikut kita. Contoh, kita tak boleh solat berdiri. Takkan kita nak gagah berdiri? Kita kena solat duduk. So masa tu siapa ikut siapa? Islam ikut kita. Sebab kemampuan kita tak mampu berdiri, maka kita kena duduk. Nampak? Begitu juga dalam urusan-urusan yang kita kata ada khilaf. Ha, jadi kata kuncinya fardu, haram, hudud, harus. Dan sekarang saya akan cerita apa itu khilaf. Sebelum tu kita nak bagi tahu ini dia sepadannya. Kefarduan berapa persen dalam agama? Berapa persen? Yang haram berapa persen? Campur dua ni, kefarduan dengan yang haram lebih kurang 20% ya dalam agama. Tak banyak. Yang Allah haramkan pun tak banyak, yang Allah wajibkan pun tak. Selain pada solat, apa lagi Allah wajib? Puasa. Lain tu? Ha? Zakat. Lain tu? Haji. Lain tu? Syahadah. Lain tu? Tutup aurat. Tutup fardhu Allah. Tak banyak, betul tak? Baca Quran wajib ke sunat? Sunat. Akikah wajib ke sunat? Sunat. Puasa 6 bulan Syawal sunat ke wajib?
Tapi tengok orang cakap nampak macam wajib tu tak? Puasa 6 ke? Tak puasa. Tak puasa. La haula wala quwata illa billah. Lagi 2 hari nak habis tak puasa. Hang nak jadi apa? Pernah dengar ayat tu tak? Korban, buat korban tu ni. Tak korban. Oh tu dia. Mati kita tak korban tu ni. Ini ayat-ayat perangkap. Habis tu ustaz takkan sebut nak bagi. Tak, maksud saya ayat bagi betul. Korban ni elok buat, bagus. Kalau tak buat rasa macam tak sayang pula. Tapi hukumnya tetap sunat muakkad, bukannya wajib. Kalau ada kemampuan buatlah, tapi kalau tak mampu tak payahlah. Cuma kalau ada duit buat. Ha, bawa ayat cantik. Ada orang tanya saya soalan. Sebab banyak orang tanya soalan tu, saya jawab soalan ni. Ustaz, saya makcik umur 60 dah. Dulu tak sempat buat kekoh. Akikah. Tak sempat buat akikah. So boleh tak makcik buat kekoh masa umur 60? Saya kata makcik, akikah untuk budak belum tumbuh gigi. Makcik dah sampai tak nak gigi lah. Macam mana akikah diri kepada makcik lah. Dok ustaz dia pun kata, kalau tak buat, esok tak boleh naik lembu ke kambing di akhirat. Lagi penimpah. Sebab nak naik kambing atau lembu akikah di akhirat. Nampak tak kesilapan-kesilapan tahyul-tahyul dalam agama yang dia buat masuk dalam kehidupan kita. Kita pun tak tahu beza mana agama, mana tak agama. Ha, ini mukadimah pun ni, tak masuk tajuk, tak masuk semua ni. Ini maka mukadimah. Kita akan habis tajuk pukul 8 ni, boleh? Dia nak bagi tahu. Ini cerita dia. So sebab tu saya berkata bahawa kita ada beberapa perkara. Ini 20% saja. Yang ni harus sangat banyak. Hampir 80% perkara yang harus. Harus berlaku. Kerja pramugari harus atau tidak? Harus. Kerja 7-Eleven harus atau tidak? Tak. Harus. Kan? Nak tunjuk pada kita bahawa banyak benda yang harus. Cuma ada terselit benda-benda haram di celah itu. Yang ni kita kena bersihkan. Ha, itu kita cerita lagi. Tajuk tu dia akan masuk tajuk kemudian. Tapi nak beritahu, banyak benda yang harus. Semua benda ini, harus ke fardu ke haram, dia letak pada sempadan. Nak mengharamkan sesuatu pun jangan terlajak. Haram berzina, betul tak? Eye contact dengan perempuan haram tak kalau ada tujuan? Tak. Tak haram? Macam saya tengok ni muka-muka ni, jadi haram tak? Kah haram ke saya? Tak. Ha? Bahkan saya dapat pahala kalau niat nak buat isteri. Lagi boleh pahala. Tapi tidak haram. Sebab kita nak tengok faham ke tidak. Nak tengok lelaki-lelaki tak faham kan. Lelaki-lelaki haram teruk. Oh, ni gamenya sahab ni kan. Nak beritahu. Ini maksud saya. Mesti ada sempadan dia. Takkan haram. Kenapa tak boleh tengok? Takut jadi zina. Tak boleh share. Nanti zina mata. Main mana ni? Zina hidung kan? Zina telinga. Kok mana hari ni? Betul ada hadis, tetapi bukan begitu maksud Nabi. Kena betul-betul faham maksud Nabi tu apa. Tu kita kata kena mengaji. So oleh itu saya kata, semua benda yang saya cerita tadi, kita berada dalam satu teknik yang dipanggil frame syarak. Frame syarak ni apa tuan-tuan? Frame syarak saya buat gini lah maksudnya. Ni dia punya ibarat frame lah kan. Ini syarak dan ini frame dia. Maka apa benda kita nak buat jangan keluar daripada frame ini. Kan? Macam orang bermain gitar, dia tak boleh keluar daripada fretboard. Dia mesti duduk di atas fretboard yang 6 tali tu. Siapa main gitar sini? Ke berhenti dah pasal lawa. Kan? Ha? Kan? Jadi fretboard gitar itu dia ada, siapa nak main mesti 6 tali, tak boleh keluar pada 6 tali itu. Tiba-tiba buat tirak, picit tali tak kena. Ha, tu bukan tiara, tu tak erti. Ha, kan? Macam chess. Yang ni orang panggil apa? Yang kita duk main chess ni. Chessboard. Kita duk main chessboard, boleh tak kita gerakkan sini, dia punya buah dia. Aku nak gerak tepi ni. Aku nak checkmate tadi. Boleh tak? Mesti duduk dalam ni, betul tak? Nak bergerak, apa, unta dah unta. Dah dah, dia ada kuda kan? Nak bergerak dalam ni lah. Jangan keluar daripada ini. Siapa keluar pada ni, dia telah terkeluar daripada permainan catur. Di sini kita kata, bila kita ada frame syarak, maka tuntutan kepada kita adalah sama ada. Ada dua tuntutan. Sama ada
kita ikut frame syarak ini ataupun kita guna frame syarak ni. Sama ada kita ikut frame syarak ni ataupun kita guna frame syarak ni. Ini soalan dia. Guna. Pandai adik. Saya boleh ustaz lah adik. Bagus lah adik. Kita kena guna frame syarak. Apa beza ikut dan guna? Ikut dia ikut ya. Okey, syarak kata apa dia follow. Oh tak boleh, tak boleh. Oh jangan, jangan. Guna, kita tahu macam mana nak corner, macam mana nak simpulkan, macam mana nak pakai, macam mana nak bagi urusan kita senang. Tapi dengan syarat, bukan untuk nafsu, bukan untuk syahwat, untuk menjaga agama itu sendiri. Lalu kita menggunakan syarat. Ha. Syarat dia tetap sama. Bila nak guna syarat, jangan ada dua unsur ni. Sini, jangan ada tiga unsur. Pertama, ada unsur syahwat. Yang kedua, ada unsur fitnah. Ada unsur pertama. Ada unsur syahwat dan ada unsur fitnah. Kalau kita nak guna syarak, jangan ada unsur syahwat dengan ada unsur fitnah. Contoh, saya ambil hukum. Apa hukum? Kita jumpa wanita. Lalu wanita tu pun hulur tangan pada kita. Ataupun apa hukum wanita? Jumpa laki-laki yang kurang agamanya. Tiba-tiba dia pun, hello. Kita buat macam mana, Kak? Tak pernah kenal? Tak pernah kenal? Ha. Pernah? Hello? Buat macam mana? Minta ya? Kasih. Ataupun, minta maaf, saya ada wudu. Minta ya? Macam mana kita buat? Ni, raya baru ni, raya baru. Kau tak boleh raya baru ni? Balik kan? Tiba-tiba suami kepada mak saudara kita. Mak saudara kita, kita panggil Mak Long. Suami mak saudara kita, kita panggil Pak Long. Pak Long kita bukan pak saudara kita. Dia hanya suami mak saudara kita. Kalau mereka bercerai dua, yang Pak Long tu boleh kahwin dengan kita. Dia pun kata, ni, nak balik dah, salam. Kita buat apa? Kita buat macam mana? Pak Long, mari saya nak jelas ke Pak Long. Hukum syarak dia begini. Macam mana? Ha? Ha? Lapik kain. Lapik kain. Lapik dengan tisu. Tudung kita. Kalau kita buat gitu, apa perasaan dia? Kalau dia okey, never mind. Kalau dia rasa, amboi hinanya, tangan kita ni sampai teruk sangat, tak boleh nak kena apa siapa. Kalau orang Islam dia faham, mesti faham. Kalau dia tak faham? Kalau dia tak faham? Bagi dia faham. Ah, terbaik. Berapa orang dah pernah buat benda tu? Buat bagi faham. Bila dia tak faham, kita bagi dia faham. Berapa orang dah pernah buat? Realiti, saya cakap pasal realiti. Saya tak cakap pasal fantasi. Berapa orang pernah buat tak? Apa efek lepas tu? Dia okey? Dia tak ada masalah dengan kita? Okey, terbaik. Kalau itu teruskan. Kalau begitu teruskan. Kalau begitu teruskan. Tak boleh salam abang, tak boleh ni kita bukan mahram. Oh ya ke? Oh, tak tahu ya Allah, minta maaf lah saya silap, tak reti apa, minta maaf lah. Bodohnya saya ni. Okey. Dia pun faham, okey. Lepas tu dia tak salam dengan kita dah. Okey, never mind. That's terbaik. Tapi macam mana kalau dia terasa hati dengan kita? Putus silaturahim dengan kita? Sebab jadi kat saya. Saya ustaz. Saya ada bapa saudara. Saya panggil dia Pak Lang. Mak saudara saya panggil dia Mak Lang. Dia bukan mak saudara saya. Saya baru balik pada Azhar masa tu. Maklum dah balik pada Azhar kan. Mesti berjubah, berserban, janggut panjang ni sampai terang ni. Lah repair sikit kan. Jadi bila saya kata dekat dia, ni Mak Lang nak balik dah, dia pulak tangan. Dia dah hulur tangan. Saya pun kata, minta maaf Mak Lang, tak boleh salam. Merah padam muka dia, sampai hari ni dia tak baik dengan saya. Sampai hari ni dia rasa hati dengan saya. Dan sampai hari ni dia berbunyi di belakang saya. Belagak nak mampus pergi mengaji mesyik. Belagak dulu berok telanjang bogeh. Kotek dia aku tengok dulu. Belagak. Sebab. Kalau anda menghadapi situasi itu, ada penyelesaian lain dah? Ah, itu persoalannya.
Kalau anda menghadapi situasi itu, ada penyelesaian lain tak? Ataupun anda lebih rela sebab atas nama agama, bagilah sakit hati orang pun tak apa, biarlah orang marah kat kita pun tak apa, biar orang berasa hati pun tak apa, yang penting kita jaga syarak. Ini masuk frame. Frame itu yang kita kena kaji. Sebab tu saya kata tadi, perkara yang qata'i, ini istilah yang paling tepat. Syarak dia ada dua. Satu qata'i. Qata'iyun maksudnya tak berubah. Qata' ni maksudnya potong. Potong ni maksudnya tak ada pendapat lain. Dia satu-satunya pendapat. Dia tak boleh bincang dah. Yang ni qata'i. Satu lagi namanya zanni. Zanniyun. Ingatlah, perbincangan kita masih berada dalam syariat tau. Jangan kata, saya cukup takut satu benda bila ceramah kat orang, orang kata, ustaz tu liberal, mudah orang. Habis agama dia rombak jadi mudah. Kan, sesat. Saya bagi betul ya, wawai. Ni dia. Tahu istilah ni, taulah agama. Tak tahu istilah ni, jangan bercakap pasal agama. Buat malu kat orang ya. Qata'iyun dan zanniyun. Qata'i maksudnya putus, tak ada perubahan, dan hukumnya daripada dulu sampai hari ni macam tu, dia tak berubah. Okey, nanti kita cerita apa itu qata'i. Zanni, ulama berbeza pendapat kerana berbeza hadis, kerana berbeza pendapat, kerana adanya pelbagai apa dia, jalan pemikiran yang mereka fikir pasal hadis tu. Jadi menyebabkan pendapat jadi 4-5. Pernah dengar tak? Ada orang kata, saya ambil satu contoh. Hukum pegang anjing menurut Syafi'i haram. Bukan haram, tamak. Kalau hukum pegang anjing tak haram, hukum pegang anjing najis. Siapa-siapa yang bermazhab Syafi'i memegang anjing hukumnya najis. Tak boleh pegang sebab dia najis. Tapi tak haram pegang anjing, dia najis. Macam mana? Tak haram ustaz, dah najis. Kalau kita pegang tai, haram tak? Kita berak-berak, nak rasa tai kita kerah ke lembut. Haram tak pegang tai tu? Tak apalah, tak mau pegang tai kita, nak pegang tai suami kita. Haram tak? Ini soalan dia. Payah faham sangat kan? Pegang tai tu najis, kena basuh. Tiba-tiba tidak, haram. Yang haram, bila pegang anjing, nak hina Islam, baru haram. Itu kena jelas tu. Baik, pegang anjing mengikut Syafi'i najis. Ada tak pendapat lain? Tu persoalan saya suruh tanya. Ustaz, ada second opinion tak tentang persoalan tu? Kenapa kau nak tanya second opinion? Sebab saya ada case saya, bini saya mualaf. Saya balik kampung, anjing tu main duk jilat saya. Bukan saya jilat anjing, anjing jilat saya. Tu takkan saya nak lari. Anjing berada dalam rumah, isteri saya mualaf. Mak saya, mak mentua saya masak katak. Jangan tanya katak kalau ada khilaf dan katak. Tak payah tanya lain tu. So macam mana keadaan saya? Orang lain tak apalah ustaz, mereka memang bini mereka Melayu, tak bagi menikah lain pula. Poligami pun tak boleh. Nampak? Faham tak? Kau tak faham kan? Tapi isteri saya mualaf. So, saya balik. Bila ada songkran, bini saya pergi ke songkran. Kenapa? Dia pergi pakai tudung. Dia bawa dakwah di sana. So, boleh tak dia pergi dakwah di sana? Itu persoalan yang saya kata tadi. Ini orang tak pernah bagi jalan keluar. Orang lebih suka kita sempit, betul tak? Dan yang paling jahat sekali, bila saya buat keluar bagi jalan mudah. Islam bila bertemu payah dengan mudah, kita kena ambil yang payahlah baru agama. Mudah-mudah bukan agama. Nampak tak? So saya kata, kalau dia ambil pendapat mazhab Maliki yang mengatakan pegang anjing tidak najis, hadis Nabi yang mengatakan samak 7 kali itu, maksudnya kerana anjing itu ada penyakit, maka Nabi bagi arahan basuh itu, maksudnya sunat saja kerana nak mengelakkan penyakit, bukan wajib macam yang Syafi'i sebut. Boleh tak pakai pendapat tu? Boleh lah adik. Bagus adik, terima kasih.
Sebab apa boleh? Kerana nama pun zonni. Pandangan ini pun betul, pandangan ini pun betul. Jangan kata yang Syafi'i pandangannya lebih betul. Tak. Kedua-dua pendapatnya pun. Tetapi kena tengok pula kalau pakai itu timbul fitnah tak? Kita tak ada kerja apa. Saya ustaz, tiba-tiba nak pergi sembahyang subuh, dakak anjing bawa nak sembahyang subuh. Ah, tu cari kena penerajang dengan orang kampung. Sebab timbul fitnah. Itu cara pakai hukum, bukan pakai rembat sokmo. Dia kena ada kaedah. Itu dipanggil frame. Persoalannya yang kita sebut tadi, yang kita sebut qata'i. Qata'i tak ada khilaf. Sebab tu saya nak ajar satu mudah, simple. Kalau orang bagi pandangan kepada kita, ustaz, saya nak tanya hukum ni. Okey, hukumnya tak boleh. Lalu kita kena tanya ustaz, yang ustaz sebut ni hukum tak boleh, ada tak pendapat lain? Ini zonni ke qata'i? Tanya gitu dah kemar dah. Pendapat yang ustaz sebut ni zonni ke qata'i? Dia pun kata qata'i, zonni tu menatang apa? Tak sama mengajarlah ustaz kalau tu pun tak tahu. Kena tanya zonni ke qata'i? Macam ada satu perempuan mengadu ke saya, ustaz, minta maaf lah. Semua kata saya ahli neraka, ustaz. Nampak? Bila salah interpretation hukum, dia akan lahirkan orang menghukum orang lain masuk neraka. Kenapa kak? Saya tak pakai stokin. Dia orang kata kakinya aurat untuk orang perempuan. So saya tak pakai stokin, ustaz. Saya tak boleh pakai stokin. Kalau saya pakai stokin, gatai. Nak sepak laki saya. So saya tak boleh pakai stokin. Saya gatai kaki. Saya pun kata, untuk kak, ada penyelesaiannya. Menurut mazhab Hanafi, kaki daripada buku lali sampai ke, sorry, daripada hujung sampai ke buku lali, tak termasuk aurat. Dia macam buka tangan sampai sini. Itu dibenarkan mengikut Hanafi. Dan elok kakak pakai pendapat tu. Kebetulan, kakak tak boleh pakai stokin. Dan kakak pula balik rumah mak mertua. Dalam rumah mak mertua ada adik ipar. Yang laki-laki ada abang ipar. Kita balik kampung pakai stokin tak? Dalam rumah. Kenapa tak pakai dah wajib? Pakai. Puak betul pun tanya, siapa yang baru bersalin kan? Beranak lah baru ni. Nampak dah susah. Jadi kita pun buka stokin. Pasal apa? Nak masuk bilik ayam kan? Takkan masuk bilik ayam pakai stokin. Islam pun tahu logiknya. So di situ ada pendapat lain. Kita ambil pendapat itu kerana kita tahu ada kemudahan syarak. Itu dipanggil zonni. Saya ulang, yang qata'i hanya 20%, yang zonni hampir 80%. Tetapi bukan sewenang-wenangnya pakai yang zonni. Sebab bila saya sebut hukum macam ni, ada seorang budak di Mangkuk Ayun. Saya kata anjing boleh pegang, tak ada masalah kalau mengikut mazhab Maliki. Tetapi janganlah pegang suka hati, sembunyikan, kerana di sini fitnah kalau kita buat demikian. Dia pergi ke Sarawak, dia bubuh dalam Facebook. Ini masanya mengamali ilmu yang belajar. Pegang anjing makruh mengikut mazhab Maliki. Kepala otak dia. Jadi maknanya dia cari pasal dengan hukum. Jangan. Saya sebut tadi, kalau kita hadapi masyarakat yang faham Islam, kita tak gaduh bersalam laki-laki perempuan. Macam ni, saya nak keluar, tak payahlah akak-akak main salam dengan saya. Sebab saya pun faham agama, akak-akak pun faham agama. Kalau saya salam juga, saya tetap menegaskan pendapatnya haram. Karena memang Nabi melarang untuk kita menyentuh orang perempuan. Tetapi kalau menghadapi keadaan macam tadi, jumpa dengan orang yang tak faham Islam, jumpa dengan non-Muslim yang lagi tak faham Islam, bila kita hulur tangan, kita, sorry. Why? Why do you shake my hand? I have anything wrong, what? No, why? Dia pun kata, ada apa, ada Islam, tapi dia salam, lu apa pasal? Macam mana tuan-tuan? Dalam kes demikian. Takkan nak ambil sikap, sir, may I explain to you about the Islam, we cannot shaking hand with, takkan nak tengah lagu tu, tuan-tuan? So, macam mana? Di sini kita kata, ada hadis Nabi. Kita bukan cakap bodoh gitu. Ada hadis Nabi daripada Anas. Disebut dalam Sahih Bukhari, ceritanya ada satu perempuan memegang tangan Nabi SAW dan dia bawa untuk Nabi sampaikan hajatnya. Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia pun tarik. Innal amata min amail ansar.
Ja'a, dia datang, ja'at, dia datang jumpa Nabi SAW. Kemudian dia pegang tangan Nabi. Fa'amsakat biyadi Rasulillah. Dia pegang tangan Nabi. Dia pegang tangan Nabi. Nabi tak tempih pun. Nabi biar. Dia pegang tangan Nabi. Nabi jalan. Nabi tak buat. Oh. Gila papo pakai tangan. Oh, Nabi tak buat gitu. Oh. Dia biar tangannya dipegang. Bila dia biar tangannya dipegang. Sampai habis hajat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, fala yanzi'u yadaha min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak lepas tangan Nabi, dia pegang tangan Nabi sampai selesai urusan dia, baru dia lepas tangan Nabi. Nabi pun tidak mengelak. Hadis itu menunjukkan sahih dan hadis itu ada second opinion. Maksudnya kata Qardawi, idza sufiha safaha, dah orang ulur tangan salamlah, sebab kita nak jaga aib muka dia, nak jaga maruah dia. Setor yang akak buat tadi tak salah, sebab itu orang bagi pada kita tak boleh selama ni, betul tak? Ya. Tak faham-faham, tak apa, rai dulu, sebab nak faham agama bukan senang. Dia tak faham-faham, memang dia tak mau faham pun. Cuma kita nak tengok di side kita. Kita berdosa ke tak? Kita bukan tengok side dia. Kita nak tengok side kita. Kalau kita dihulur tangan dan kita pun hulur balik, kita berdosa tak? Tak. Karena itu tindakan Nabi. Perempuan tu pegang tangan Nabi, bukan Nabi yang dahulu pegang tangan perempuan itu. Yang orang kata ada hadis, lebih baik melucuk kepala dengan besi panah daripada pegang tangan orang perempuan. Kan? Apa hadis tu? Apa? Saya lupa dia tu. Tapi hadis tunjuk daripada minlam, apa dia, daripada kamu pegang tangan orang perempuan, lebih baik kamu cucuk kepala kamu dengan besi. Ulama jelas. Maksud hadis tu bukan cucuk kepala dengan besi sebab pegang. Bukan maksud pegang di situ, jima. Daripada kamu lebih berjima bukan isteri kamu, lebih baik kamu pergi cucuk kepala dengan besi yang panas. Itu lain. Ulama bagi penjelasan. Tak apa, itu tak mau pening kepala, cuma nak bagi tahu, kena tanya yang ni zonni ke qata'i. Banyak benda yang dulu orang kata tak boleh, sekarang dah boleh. Percaya tak kata saya? Dulu orang kata kalau mesin, kalau basuh baju tak boleh pakai mesin basuh. Betul? Sebab mesin basuh tak cukup 2 kolah. Air dalam tu tak sampai 2 kolah. Ibu-ibu sekalian, akak-akak sekalian, adik-adik, pernah jumpa mesin basuh yang lebih 2 kolah? Ha. Dulu semua kata tak boleh. Semi auto boleh sikit-sikit. Tapi kalau fully automatic tak boleh. Sebab fully automatic masuk terus kering ataupun terus boleh sidai, tak boleh. Pendapat dulu. Ulama buat kajian balik. Air yang masuk dan dia pusing, dia keluar balik air tersebut, ada tak meninggalkan masalah? Maka ulama bincang, tidak. Kerana air itu menyucikan pakaian, membersihkan daripada 3 unsur, bau, rasa dan warna. So, mesin basuh dah boleh pakai hari ni. Pendapat itu mungkin sesuai untuk dulu. Sebab dulu memang orang tak pakai mesin basuh pun. Dulu orang basuh di sungai. Mari kita berladang. Hei, hempaskan di sungai. Lah ni duduk di apartment, kalau mesin basuh tak boleh, nak basuh apa? Kan, orang duduk di kondo hari ni, dia terus ada yang kering pasal dia tak sediakan ruang untuk sidai pun. Ha. Nampak tak agama bagi jalan keluar kepada kesusahan? So kita kena berada dalam frame. Ha, yang tu maksud saya, kita kena faham apa itu qata'i, apa itu zonni dulu. Yang ni mukadimah lah. Tapi nak tahu qata'i zonni tu, dia kena pergi belajar lah. Kena pergi tengok, kena mengaji, kena tahu kan. Ingat dulu, kita bayar zakat fitrah. Pernah tak satu zaman, ayah-ayah sekalian, kita bayar zakat fitrah pakai beras. Pakai beras, ingat tak? Pakai tolak beras dengan Tuk Imam. Ni zakat fitrah, siapa dah tahu ni, kerana Allah Ta'ala pok tolak beras ke Tuk Imam. Tuk Imam kena terima zakat. Nampak? Lepas tu orang lain main pula. Saya beli beras tu. Dia pegang beras, dia beli. Bagi duit ke Tuk Imam. Nak beli beras. Tolak main beras. Pernah hadapi zaman tu? Zaman begitu, kita hadapi keadaan macam tu. Hari ni, logik tak logik? Bayar zakat fitrah guna beras. Kerana pendapat Syafi'i menyebut tak sah membayar zakat fitrah menggunakan wang. Hanya sah menggunakan
ras. So masa tu nak macam mana nak buat? Sedangkan hari ni Pali Agama sendiri ubah fatwa. Hari ni bayar zakat fitrah guna apa? Tak, SMS. Zakat fitrah hari ni bayar menggunakan SMS. Selain SMS, zakat fitrah anda pada saya. SMS saja tak boleh lah. SMS dengan duit sekali lah maksudnya. Tapi dah berubah hukum kan? Dah berubah. Dulu wanita haram menyanyi. Pasal kononnya ada hadis cerita wanita tak boleh nyanyi. Kita research balik. Ada wanita nyanyi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah hadis itu sahih. Bukan itu saja hadisnya, ada kumpulan wanita yang menyanyi depan Nabi dan Nabi betulkan nyanyian mereka. Bukan betulkan bicing, betulkan nyanyian mereka. Nabi tak kata bicing tu lari tak, Nabi tak kata gitu, tu tak ada hadisnya. Nabi betulkan nyanyian mereka sebab mereka sebut satu perkataan yang salah pada syarak. Indana Rasul ya'rifu ghadan, kita ada Nabi yang tahu tentang hari esok. Ay, Nabi kata tak, jangan sebut gitu salah-salah. Aku tak tahu pasal esok. Sebut indana Rasul, pada kita ada Rasul. Maksudnya nyanyian wanita tu masuk ke telinga Nabi dan Nabi dengar. Nampak? Tu saya pertahankan dan perjuangkan. Hari ini kalau perempuan tu penyanyi, dia balik pada agama, tutup aurat elok-elok, nyanyi ya. Kan? Macam Sheila Hamzah. Kan? Nyanyi. Macam Yuna. Down, 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 down. Nyanyi, apa masalah? Kan? Ustaz dia peluk dengan Asya, ustaz. Dia peluk dengan Asya. Kami tak puas hati dia peluk dengan Asya. Dah tak jadi suami dia. Tu dia peluk dengan Asya. Saya faham bahawa di Malaysia, perangkap-perangkap ini menyebabkan rakan-rakan kita yang Tionghoa tidak Islam. Perangkap-perangkap ini menyebabkan rakan-rakan kita pada India tidak Islam. Pergi tengok cerita Bajrangi Baijan. Bajrangi Baijan. Tengok cerita tu. Pawagam pun tak pergi nak cerita, nak bercaruh lagu. Mana susah. Pergi tengok Bajrangi Baijan. Nanti saya siapkan satu hukum. Hukum menuntun pawagam, hukum melihat wayang. Saya tengah siapkan nota itu insya-Allah. Nanti saya akan bagi nota itu insya-Allah. Cerita tu bagus sebab dia tunjuk kaedah dakwah. Dia masuk ke, tengok cerita kan, tengok kan? Dia masuk ke Pakistan nak selamatkan satu budak. Dia berlindung di masjid. Dia tengok masjid tak masuk. Dia kata tak, masjid boleh masuk. Ustaz tu kata masjid boleh masuk untuk siapa saja tak kira agama. Masa nak balik tu, ustaz tu nak puji tindakan dia. Ustaz tu kata, dalam agama kamu nak puji orang macam mana? Dia pun sebut perkataan yang syirik itu. Ustaz tu sebut perkataan tu pada dia kerana menghormati dia. Ustaz tu memang pendakwah yang bagus. Di sini, kita kena ambil sikap. Kenapa orang tak suka dengan Islam? Sebab datang hari raya, dia ucap pada kita selamat hari. Syak nyanyi lagi. Dan dindung bunyi melecun. Dia nyanyi lagi tuan-tuan. Kita nak ucap happy Deepawali, nak ucap Christmas tak berani. Nak ucap Merry Christmas, Acong, Merry Christmas, Merry Christmas David, tak berani. Sebab kita kata tak boleh, sebab kita ingat benda tu qata'i. Saya kata tadi, frame tu kita tak luaskan kalau kita tak perlu. Kita semua masyarakat Islam, 100% Islam, anjing pun tak ada tempat kita, non-Muslim semua tak ada. Masa tu mengucap Christmas haram dah. Saya ulang balik soalan. Mengucap Christmas kepada David Tio. Haram dah. Tak faham. Mengucap Christmas kepada Ahmad, haram dah. Pasal barang. Pasal dia Islam. Ahmad, Merry Christmas. Jingle bell, jingle. Pasal apa tak ada kena-mengena langsung. Saya berani kata, mengucap Christmas kepada orang Islam, haram. Mengucap Deepawali kepada orang Islam, haram. Happy Deepawali. Ahmad, happy Deepawali. Pasal apa tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita ada family, happy Deepawali. Moga-moga dapat kebaikan. Moga-mogaan kita hari ini happy. Tak ada salah apa dalam agama. Sebab ulama bincang dan balik fatwa pun dah keluar fatwa. Ucap Merry Christmas kepada individu tak haram.
Sebab kita nak ra'i dia. Sebab dia selalu ra'i kita. Yang haram, kamu mengagungkan agama itu. Itu yang haram. Yang tu pun tak boleh beza. Mengagungkan agama, memberikan respek kepada orang. Kan berbeza. Kawan kita baik, kawan kita baik. Mati. Kita pergi hadir perkebumian dia. Tak apa lagi. Ha, ni persoalan dia. Kita Muslim. Mak kita belum Islam. Masa hari perkebumian dia, kita nak sulung. Kita kena ambil api. Letak atas tu. Apa pandangan orang pada kita kalau kita tak buat? Ha. Nak jawab apa? Ha. Sedih soalan yang orang tanya saya. Ustaz, mak saya mati tak Islam. Saya sudah masuk Islam. Adakah mak saya ada can masuk syurga? Nak jawab apa? Ha, nak jawab apa? Sebenarnya mak encik ni sebenarnya tidak berada dalam neraka, cuma go to hell je. Nampak gitu? Nampak tak? Kenapa tak boleh jawab benda yang real? Saya baru ni orang tanya suatu, kak tu menangis, dia mu'alaf. Mak saya ustaz tak sempat masuk Islam tapi sudah mati. Syurga ke neraka ustaz? Saya kata, mak akak, kalau tak pernah orang sampai Islam, tak ada pendakwah datang jumpa dia, tak ada orang bagi briefing kepada dia tentang Islam, dan kalau dia mati, dia masuk ke syurga Allah. Saya jawab gitu. Mesti semua orang, kok mana masuk syurga? Tapi ada hadis. Dan nota tu semua saya telah siapkan. Nanti saya bagi insya-Allah. So saya berhentikan dulu insya-Allah. Ya. Ustaz, dua soalan. Ya, terima kasih. First yang pasal ustaz cakap masuk syurga tu. Ya. Ada hadis yang sahabat tadi dengan Nabi, ya. Bapak dia. Ya. Nabi jawab bapak dia kat neraka. Ya. Dan bapak Nabi juga kat neraka. Ya. Boleh tak komen? Hadis itu dijawab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Apa kitab dia? Saya lupa dah. Ha? Ha? Dah tak dengar. Bukan. Apa saja saya cakap balik. Dia jawab gini. Hadis tu apabila orang tu reject Islam. Sampai Islam, Nabi bapa dia masuk neraka sebab Islam sampai. Sampai tu maksudnya syariat Nabi Ibrahim tu masih clear. Orang tahu ini syariat Nabi Ibrahim dan dia reject syariat itu. Dia tahu syariat itu betul dan cara syariat itu diturunkan juga sampai kepada dia. Maknanya ada pendakwah sampai. Tapi kalau tak ada pendakwah, ini kata Ibn Qayyim, dia tak Islam sebab ada hadis Nabi daripada Irbad bin Sari, daripada sejak balik. Hadis itu cerita pasal ada kelompok yang keempat, dia Nabi Allah Taala izinkan dia berhujah depan Allah Taala. Nabi kata arbaatun, empat kelompok, mereka ni tak Islam tapi Allah izinkan berhujah. Yang tiga tu orang yang pekak, orang yang tua dungu, orang yang bodoh. Yang satu lagi orang lam yati ilaina rasula, tak ada pendakwah sampai ke kami. Maka kami tak Islam kerana Islam tak sampai ke kami. Ini Ibnu Qayyim bincang. Maksud Islam sampai tu apa? Maksud Islam sampai begini. Islam sampai betul. Islam itu tidak korup. Islam tu betul sampai dengan cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, akhir sekali Nabi kata, "Walladhi nafsi biyadih." Mereka empat kelompok ni Allah persilakan falatadkhul ila nar, mereka dipersilakan masuk neraka. Termasuk hak tadi, dia tak Islam kerana Islam tak sampai, ataupun pendakwah sampai Islam tak betul padanya. Hari ni agak-agak orang yang sampai Islam tu betul tak cara dia sampai? Anda masuk Islam kerana orang Islam, anda masuk Islam kerana anda kaji Islam. Kalau kita jumpa Islam, saya jumpa dengan Bro Lim. Dia kata kalau jumpa ustaz Islam, pakai tak Islam. Tapi kalau research tu menyebabkan, jadi Islam. Jadi, itu korak. Agama yang korak, agama yang sampai tu tak betul. Islam yang sampai tu tak tepat. Maka Allah persilakan mereka masuk ke dalam api neraka. Tetapi, wa ja'al burdan wa salama. Api tu jadi sejuk.
dan jadi selamat untuk mereka. Maksudnya janji Allah tetap Allah penuhi. Siapa tak sempat syahadah masuk dalam neraka, tetapi neraka itu menjadi sejuk dan selamat untuk mereka. Maksudnya Allah tukar mereka berada dalam syurga. Hadis itu tepat dengan kes yang tadi. Kalau Islam sampai, contoh Islam sampai sungguh, dia reject, yes, yang tu yang termasuk kelompok tadi. Kita pergi terang dekat dia, kita bagi jawapan penuh dekat dia, dia reject juga, yes. Tak apa lagi, ni ada kes. Kini paling sedih, kini paling sedih, dia nak masuk Islam, dah nak tekad, nak antiqad masuk Islam dah. Cuma dia kata, eh bro, bagi masa pada saya sikit, saya nak balik kampung, selesaikan masalah keluarga, saya balik, saya masuk Islam. Tengah jalan, aksiden. Tak sempat ucap syahadah. Syurga neraka? Ha? Dia dipanggil Muslim akhirat, kafir dunia. Ke bumi dia tak boleh kubi cara Islam, dia dikebumikan cara kafir, cara tak Islam, tapi dia di syurga, dapat masuk syurga kerana dia sudah berniat bersama dengan Islam, cuma dia tak tempat syahadah tu ya. Ini semua ulama bincang. Di situ saya kata, kalau kau orang cerita Islam betul, kita rasa lapang tak? Oh, rasa hebatnya Islam. Puas hati kau jadi Islam. Sebab tu saya kata, saya akan pertahankan Islam sebab saya puas hati dengan Islam. Yang menyebabkan tak puas hati, orang yang jumud terhadap Islam, nak sempitkan Islam, nak buat pattern third Islam kepada kita. Itu maksud saya. Cuma ada penjelasan minta apa itu qata'i, apa itu zani. Qata'i maksudnya dalil-dalil tu qata'i. Maksud dalil-dalil tu tak ada ulama qata'i maksudnya tak ada ulama berbeza pendapat. Contoh hukum solat 5 waktu, ada dah ulama kata 3 waktu. Ada dah orang kata puasa Ramadan ku boleh buat bulan Syakban. Tak ada. Semua ulama kata haji wajib pergi ke Mekah. Betul? Yang tu tak ada, tak ada khilaf. Arak haram tak ada khilaf. Arak haram tidak ada khilaf. Khinzir haram tidak ada khilaf. Ada dah ulama kata khinzir yang haram ni khinzir besar, hak kecil-kecil tak apa, taharah. Tak ada. Yang tu tak ada kata. Jadi yang tu kita kena kaji, yang itu kita kena belajar. Kena belajar sikit-sikit. Nanti saya bagi nota pada tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh bersama dengan saya untuk dapatkan note ini. Dan saya akan bagi frame syarak secara keseluruhan. Cuma hari ini saya nak bagi faham bahawa sebenarnya kalau kita faham Islam, masya-Allah, saya rasa lapang sangat. Lepas tu saya pergi mana-mana ya. Saya nak mandi kolam, saya mandi, saya nak masuk running, saya lari. Ni bulan 10 ni ada sempatan. Saya masuk sempatan dengan kawan-kawan. Dan bila masuk sempatan, mesti akan bercampur laki-laki dan perempuan. Saya pergi, tak ada masalah. Sebab saya bukan pergi nak buat maksiat. Saya nak pergi untuk menyatakan orang Islam kena berada di situ. Dan saya menjadi juru dakwah. Sebab mereka dakwah pada saya lagi hebat. Mereka dakwah pada saya lagi hebat. Bila kita berlari, kita sakit kaki, dia tanya, are you alright sir? May I help you? Dia non-Muslim. Tatu penuh badan. Tapi sangat polite. Saya tewas. Yang perempuan pula, hello, are you okay? Perempuan. Dia pakai seksi, sepuak berah. Takkan saya, okay, never mind, you can go. Gitu ya? Di situ baru kita tahu. Tahu mana kita nak praktik dakwah kita. Dan saya boleh sertai. Sebab saya tahu, sibukatullah. Saya masuk dengan celupan Allah. Saya masuk dengan nak bawa Islam. Saya tahu Islam pergi jauh. Saya bagi tahu. Kalau tuan-tuan semua tidak ada niat nak berdakwah, maka fik yang anda pakai, pakailah fik sempit tadi. Fik yang sempit. Tapi kalau niat anda nak berdakwah, anda nak jadi juru dakwah pada orang lain, anda kena pakai keluasan syarak. Sebab syarak memberi ruang pada anda untuk pergi lebih jauh. Sebagai contoh, kakak ni, saya tak tahu lah dia orang Malaysia ke orang mana, tapi dia suka pakai swimming suit. Dia tak peduli, tak mana ada kolam dia akan berenang, dia akan mandi. Saya pun macam itulah, tak mana ada kolam saya akan berenang. Tak kira dugung tak dugung, saya mandi je. Sebab saya ada pendirian saya, saya ada fik saya. Fik aku, aku bukan nak buat masyarakat kawan tu. Dia pun berenang, dia tengok kita, dia patah balik lah. Tak ada kes, dia memang berenang, dekat kita, tak ada. Jadi tak apa, apa masalah dia kan. Jadi dia nak berenang, dia punya pasal.
Cuma kita kena jaga iman kita. Aku tak ada kaitan dengan dia, dia pula tak faham pasal aku. Kenapa aku nak tergugat? Aku kena jaga iman aku lah, kan? Kemudian kakak ni, dia pergi mandi-mandi. Satu hari, ni dakwah, dia tak bercakap. Tak bercakap apa pun, dakwah ada satu je. Dia pakai swimming suit yang muslimah. Ada satu mak saleh tanya, kamu beli mana baju ni ya? Dia duduk ada kat kedai depan tu. Wow, aku nak pakai macam kamu. Eh, kamu orang barat, kenapa nak pakai macam aku? Bila aku datang ke Asia, jiwa aku mula terbuka dengan satu benda. Apa dia? Dulu kami di barat diajar wanita kalau nak pergi ke kolam renang dan tempat-tempat yang pantai dan sebagainya, mesti pakai bikini. Ha. Tak boleh pakai pakaian lain. Kamu ingat kami suka sangat pakai bikini ni? Ada orang dia tak suka pakai bikini. Termasuk aku, aku tak suka. Sebab kulit aku tak boleh kena matahari. Ada orang kulitnya bila kena matahari dia akan jadi, dia akan jadi rosak. Jadi kami yang tak suka tak boleh buat di negara kami. Sebab etika berpakaian di kolam renang begitu. Ini exploitation kepada wanita. Bila aku datang ke negara Asia, aku tengok perempuan-perempuan kamu very very sangat-sangat diberikan penghargaan. Kamu dilayan dengan baik. Nak pakai apa terserah. Adik nak pakai begini pakai, nak pakai swimming suit silakan. So bila aku tengok, maka timbul di fikiran aku, eh, boleh rupanya pakai begini dan boleh berenang pun tidak ada masalah. So kamu bagi aku pandangan bagus, menunjukkan wanita ada right untuk dia pakai apa pun dengan kegemaran dia. Terima kasih pandangan kamu. Walaupun kawan dia tak masuk Islam, tapi nampak tak dia mula terbuka bahawa Islam agama yang boleh bagi rahmat kepada orang lain. Ha. Tak cakap apa pun. Dia tadi. Ya. Kan di Malaysia ni ada kiraan arak. Ya, ya. Kerja-kerja ni ada contohnya A. Ada. Ha. Yang A ni dia susah dapat kerja, dia ya, kerja dengan kiraan arak. Ya. Selama 3 tahun lah. Ya. Tapi kawan dia B ni, dia kerja situ sehingga dia bersara. Ya. Yeah. Walaupun dia dapat kerja, kerja lain, dia tak tinggalkan tempat yeah, sebab gaji dia mahal. Sebab tu syarat meletakkan tujuan niat. Kalau orang tu berada di situ kerana gaji mahal, hukumnya haram. Dia pergi bekerja tu dah haram dah. Sebab tempat-tempat arak ni tak boleh kerja, haram. Tetapi bila dia berniat untuk bekerja di situ dan dia tahu ada kerja lain, bekerja di situ hukumnya haram. Tapi kalau dia cuba cari kerja lain, tak dapat kerja lain, itu satu-satu kerja dia boleh buat. Kalau dia berhenti mendatangkan mudarat padanya dengan keluarganya, macam orang kerja bartender, tahu bartender? Hak tukang kocok arak tu. Dia kira kalau kalau orang bancuh teh tarik, dia buat teh tarik teh arak tu lah kan. Kocok-kocok-kocok-kocok, dia jadi bartender. Bila tanya berapa tahun nak bartender? Dah 20 tahun. Kenapa tak berhenti? Saya cuba cari kerja lain. Tak dapat. Saya tak mampu untuk keluar pada bidang ini. Maka di situ dia panggil akhafud dararain. Dia kena ambil mudarat paling ringan. Kerja tu haram, bukan kata halal. Pendapatannya haram. Kalau dia redha, kalau dia tak redha, boleh bicara lain. Tapi kalau dia redha, pekerjaan tu haram. Dan kalau dia cuba keluar, dia tak dapat kerja lain. Dan kalau dia berhenti kerja, menyebabkan jadi mudarat kepada keluarganya. Maksudnya menyebabkan masalah kepada keluarganya. Yang tu saya tak boleh judge, melainkan kita kena pergi detailkan sikit. Kena pergi detail maksudnya kena pergi tanya dia, kenapa tak kerja lain? Dia kata saya dah cuba banyak kerja. Bila saya pergi mana pun tetap bidang yang sama. Tetap menawarkan saya bartender. Tetap tawarkan saya benda ni. Saya ada dapat tawaran kerja, tapi gaji bukan sikit, gaji memang tak cukup langsung. Saya kerja ni gaji saya 4,000. Saya duduk di sana gaji saya 600 tukang sapu. Kalau demikian anak tak cukup makan, saya terpaksa buat benda lain. Dan saya kadang-kadang terpaksa mencurilah. Ah, kalau jadi sampai tahap demikian, maka kita pakai akhafud dararain. Maknanya ada dua benda mudarat. Berhenti, sorry, kerja tu mudarat dah. Mudarat pasal haram. Kalau berhenti tu lebih mudarat, tak apa, dia maintain sekejap sampai dia dapat kerja lain. Tapi kalau dia berniat nak duduk di situ dan terus kerana gaji situ mahal, itu baru haram. Ha, sebab niat dia tak betul. Ha, niat dia tak betul. Tapi ala kuliahnya, itu untuk orang yang dah terlibat lah. Tapi untuk orang yang baru nak terlibat, haram mutlak, tak ada bincang. Saya cuba cari kerja lain lah, tiba-tiba nampak kelarak, tak boleh. Masih ada kerja lain lagi. Ha, jangan involve.
Kalau belum involve, jangan involve, itu maksud dia. Okay. Ustaz, yeah. Ada apa tu larangan untuk fatwa shopping? Fatwa shopping? Saya fikir tak ada kot. Shopping, baik. Orang kata gini, mungkin orang kata haram dengan sebab masuk ke tempat tu benda dah aurat. Orang bercampur, laki-laki bercampur perempuan, semua kaunter tak pisah lagi perempuan. Saya pun cuba tanya balik, di Malaysia dan di dunia ni, mana tempat yang tidak bercampur laki perempuan? Hatta tunaikan haji dan umrah pun campur laki perempuan. Hatta kita duduk dalam majlis gini pun campur laki perempuan. Tak ada, tak ada border tengah-tengah ni. Orang laki boleh reling je. Lawa kat tu. Nampak? So, bila sebut benda-benda demikian, saya ambil kemudahan faham gini. Kalau tempat itu maksiat, kita hadir untuk apa? Kalau kita hadir untuk maqasid syar'i. Maqasid syar'i maksud dia, kita pergi kerana kita ada hajat kita. Kita ada tujuan kita. Nak tanya, naik bas campur lagi perempuan tak? Campur. Ada tak bas yang pisah lagi perempuan? Tak ada. Atau bila kita sampai nak naik tu, kita kata, oh, kak duduk sini, tak apa, saya berdiri sampai Sungai Petani, saya berdiri. Dalam kes-kes demikian, maksud dia, di situ kita pandang niat. Kalau niat kita bukan nak buat dosa, kita tak dikira berdosa. Memang kita nak jaga syarak. Duduk depan kita, satu amoy pakai skirt, kita nak bayar di kaunter. Apa salah kita dia pakai skirt? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tu takkan tanggung dosa orang lain. Dan orang tu takkan tanggung dosa orang lain. So dalam kes demikian, maksudnya boleh pergilah shopping, cuma jangan membazir lah. Jangan membazir, jangan beli benda-benda yang tak sepatutnya. Sorry Ustaz, saya rasa salah faham soalan. Maksud saya fatwa shopping ni kita pergi cari fatwa-fatwa yang mudah saja. Utamakan benda yang boleh atas yang tak boleh. Bila bertemu di antara boleh dan tak boleh, kita kena utamakan yang boleh. Itu kaedah Islam. Ustaz, dia seokok, ada fatwa kata haram, ada fatwa kata harus. Habis nak pakai fatwa mana? Nak pakai fatwa mana? Nak pakai fatwa mana? Pakai fatwa harus lah. Untuk dia, kita tak isa rokok, tak payahlah merokok. Faham tak? Untuk kita, kita tak merokok pasal kesihatan. Dan kita pun nak ambil pendapat yang haram, itu lebih abdul untuk kita. Sebab kita bukan kaki merokok. Tapi untuk dia kaki rokok. Kalau kita ambil fatwa yang kata terlarang dan haram, cuba bayang dia baca sedap. Dia azan sedap. Bila kita kata rokok itu haram untuknya, maka susah tak dia? Tak, tak jelas, tak nampak? Tak faham? Susah nak terima. Ada kedai runcit jual rokok. Kalau kita fatwakan rokok itu haram, maka hak jual rokok tu macam mana? Pendapatan dia halal atau haram? Haram. Ada orang bacuk sini, orang bacuk Kelantan? Tak ada. Di bacuk ada orang tanam tembakau. Bila fatwa rokok itu haram, tanam tembakau pun haram. Macam mana pendapat makcik-makcik yang tanam tembakau? Itulah kerja yang dia reti buat. So kita kata, siapa-siapa nak berhenti rokok, terbaik, kena berhenti rokok. Tapi nak menyatakan isap rokok tu haram untuk kamu sebab dia dah 30 tahun isap rokok, kita menambah pahala dia ke menambah dosa dia? Ya. Tapi pokok tembakau boleh diolah daripada menjadi rokok menjadi buat nyambung. Ya. Boleh? Maksudnya kalau mengharamkan rokok. Tak apa, boleh. Tak pernah jangan makcik tu. Cuma sekarang ni tak ada lagi kes orang tanam tembakau buat ubat nyamuk, tak ada lagi lah.
kalau ada benda tu boleh. Itu terbaik. Hari ni tak ada, hari ni apa masalah umat Islam sebenarnya? Masalah umat Islam terlampau memandang hidup Islam kerana perfect. Kan kita berada di zaman fitnah hari ni. So kerja kita damage control. Itu kerja kita. Kita bukan bercakap pasal satu society yang baik, soleh. Eh, kita semua ni dulu semua ni soleh ngaji pondok belakang eh. Ni kira beranak-beranak, kira mak tahnik semua ni. Ayah ustaz ke ayah? Ayah ustaz eh? Ha. Macam mana kalau macam brother Lim? Ha. Yang langsung tak pernah kenal pasal Islam. Dan ramai orang di luar sana yang kita nak selamatkan mereka. Tiba-tiba datang tanya fatwa, bukan lagi rokok. Saya buka kedai jual arak. Saya nak Islam. Saya Islam dulu ke? Saya berhenti dulu kilang kedai ni semua. Saya buat bisnes lain. Kemudian bila dah berjaya bisnes tu, baru saya masuk Islam. Nak jawab apa? Ha. Pendapatan dia halal ke haram? Ha, halam. Ha. Kita tak boleh solve problem orang. Itu bahaya. Ha, jadi itu masuk frame syarak. Jadi saya harap itulah maksud saya. Jadi qata'i dengan zon ini perkataan yang sangat bagus. Perkataan ini bukanlah susah sangat. Qata'i sabit, zon ini ada perbincangan ulama. Itu maksud dia. Ya. Ya. Macam mana hukum dia kalau kita buat satu project, ini kita menetapkan satu harga. Kena lagi satu dalam kita dalam servis, contoh kita buat satu penukaran barang, yeah. Harga daripada barang tu kita up lagi sikit. Ya. Yeah. Apa hukum? Okey, sebelum tu saya nak jawab tadi. Tetapi bila kita shopping fatwa ni dengan syarat. Ada dua syarat tadi. Jangan tujuan untuk timbul fitnah dan jangan untuk syahwat. Contoh syahwat gini, kita nak menikah, kita pakai kaedah satu mazhab yang tak perlukan saksi. Kita gabung pula dengan satu lagi mazhab lain yang bila menikah tak perlukan wali. Jadi kita gabung dua-dua tu. Jadi menikah tak perlu saksi, tak perlu wali. Ha, tu baru haram sebab bermain-main dengan fatwa. Ha, jadi sebab benda ni disebut oleh Imam apa dia Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Ar-Ruqasu Syar'i, dia sebut, dia kata, apa hukum kita mengambil banyak fatwa diletakkan dalam satu pendapat? Kita ambil Maliki, kita ambil Hanafi, kita ambil Syafi'i, kita buat jadi satu pendapat kita. Boleh tak boleh? Boleh, kata Dr. Wahbah. Kerana dahulu pun orang bertanya kepada Imam Ibn Abbas. Tapi mereka tak pakai pendapat Ibn Abbas semua. Mereka pakai pendapat Ibn Mas'ud juga. Mereka pakai pendapat daripada Ibn Umar. Maknanya kebanyakan mereka tidak terikat dengan pendapat sesuatu orang. Itu talfik. Talfik mazhab. Kita bukan kumpul kerana syahwat. Kita kumpul kerana tadi tujuan untuk menjaga Islam. Syarat dia mesti kaedah ni dipakai. Itu hujatan lana. Kita nak jaga Islam tu kita buat benda tu. Kenapa saya pakai kata pendapat boleh pegang anjing? Sebab anjing tengah sakit. Anjing tengah aksiden. Anjing tengah kelaparan. Dia datang nak makan. Jadi kita pun bagi. Kita pun usap sedikit. Tak apa lagi. Kalau dia doktor haiwan, macam mana? Ada orang kata pakai sarung tangan. Memang kami pakai sarung tangan ustaz. Anjing bukan orang. Dia mari jilat. Wah. Nak tumpukau ni. So kalau saya setiap kali nak solat kena sama, jenuh. Prepare tanah ustaz. Ustaz tak apalah, bukan doktor haiwan. Saya doktor haiwan. Macam mana? So takkan saya nak kata, oh tak boleh. Kena samak juga. Kan susah dia. Sebab yang datang klinik haiwan biasanya kucing dengan anjing, jarang orang kebau. Mana? Kebau, buruk makyih. Tak ada orang bawa. Orang bawa anjing dengan kucing. Ustaz, yang tak payah samak. Orang biasa pun tak yang sama sebenarnya. Kalau kesusahan, contoh kita nak pergi solat, ada anjing, kita bagi makan dan basah bertemu basah. Tak payah sama. Kerana kita ambil kaedah sama itu sunat sahaja. Tetapi kita pakai dalam keadaan itu. Tapi dalam keadaan lain kita sama lah. Faham maksud saya? Bila temu waktu dan ketikanya baru pakai pendapat itu. Tapi saja-saja janganlah.
Itu maksud saya hujatan lana. Yang salah tadi shopping tadi bila hujatan alaina. Hujatan alaina. Contoh begini. Pasal apa tu Haji Isa rokok? Biasa rokok makruh apa masalah? Ha tu masalah. Ha tu tak boleh. Dia mempermudah-mudahkan Islam. Dia mempermain-mainkan Islam. Alah rokok pun masalah. Ada. Saya cuma kata, kalau dia macam tu 30 tahun tak boleh tinggal, sebab kalau tinggal idram mal runah tak kena. Tak patut ya. Tapi dengan syarat janganlah merokok depan orang, jangan merokok di kedai makan, tu yang kita geram dengan tu. Nak isap rokok tak kira tempat, kira bukan saja rokok, wip ni dah asap banyak, bila dia semua asap nasi lemak hilang. Yang tu maksud saya dia tak sensitif langsung. Ha. Itu bukan berkaitan dengan hukum, itu berkaitan kefahaman. Takkan hang tak reti hang nak merokok, pilah tempat lain. Ni tempat orang ramai, hang menyusahkan orang. Ketika itu haram. Ha. Sebab dia menyusahkan orang lain. Menyusahkan kita. Kita jadi perokok sekunder kerana dia. Ha, itu haram. Itu maksud saya. Jawapan tadi, kalau menaikkan harga. Kita naikkan harga kerana antaradin. Orang tu pun redha. Orang tu redha. Okay, never mind. Saya boleh bayar harga ni. Tak ada masalah. Walaupun harganya 3 kali ganda. 3 kali ganda, 4 kali ganda, tidak timbul persoalan. Yang penting orang tu redha. Tapi kalau orang tu tak redha, maksud dia tahu kita menipu, itu tak betul lah. Dia kena berbetulkan harga dia. Ada satu surah yang mengatakan dia tak mengapa jika saling antara din tadi tu. Boleh. Tak payah cakap lah. Cuma dia, kita kata barang ni RM30 cik. Oi, boleh tak? Saya nak beli. Okay. Sebab benda tu bergantung kepada value. Dia beli kerana value. Sebab bukan kerana orang bukan beli bukan kerana barang tu, tapi value yang ada pada barang tu. Macam mana pula kalau servis? Servis yang tak boleh kawal. Ya, kalau servis tak boleh kan tak sama lah. Kalau orang tu redha, okay, murah, never mind. Contoh, gunting rambut kedai mamak berapa ringgit? RM7 ke RM8? RM10. Pergi apa dia mah? Saloon. RM18. Murah RM1. Okey. Jadi maknanya antara din. Kalau redha tak apa. Dia bergantung kepada keredhaan. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan tak nak tanya nanti dah kat maghrib ni? Ya. Ya, ya. Oh, ya. Okey. Saya nak betulkan LGBT ni dia bukan berkaitan dengan perasaan. Sebab dalam Islam perasaan itu seni, dia boleh berubah. Persoalannya ada tak orang yang memang nak jadi perempuan dan dia laki-laki? Ada tak? Ada tak? Tak ada sebenarnya. Dia sendiri rasa bahawa dia patut jadi perempuan. Yang kena buat hari ni, orang yang begitu, dia kena faham bila Tuhan lahirkan dia laki-laki, dia kena anggap dia laki-laki. Tak ada beza di antara laki-laki dan perempuan. Kenapa nak jadi perempuan dah laki-laki? Tetapi kalau orang tu beranak, dia jadi lembut, itu biasa. Cengkoi tangan. Jalan cengkoi, babang sihat kan. Itu biasa. Lepas tu saya kata, jadi lembut tak salah. Jadi pondan yang salah. Sebab saya ramai kawan ustaz-ustaz yang lembut-lembut. Lembut. Mengajak sekolah. Aku cubit budak ni nak tanduk. Cubit lagi geram. Ha. Lembut. Saya jumpa balik kawan saya. Mengajak sekolah dan dia lembut. Tanya buat apa? Aku biasalah buat butik pengantin. Buka butik pengantin. Tapi lembut gila main. Tangan minum ayat mesti cengkuai dia gitu. Jadi orang begitu, dia bukan buat-buat. Dan dia pun tak tahu itu behave dia, attitude dia. Tapi dalam jiwanya dia tetap lelaki. Jangan cakap lembut tu tak ada anak. Anak 7. Jadi maknanya itu tidak ada masalah. Sebenarnya itu hanya mainan emosi. Yang tu Islam boleh settle. Lepas tu Islam settle awal-awal. Kalau kamu lelaki, syukurlah dengan nikmat kelakian kamu. Kalau kamu perempuan, syukurlah dengan nikmat perempuan kamu. Ada perasaan pada orang lelaki-lelaki dan tidak, itu abstrak. Benda tu tak boleh tentukan. Kan hari ni jadi satu sekolah, okay, lelaki apa? 960 apa bala. Yang
Kata sekolah pun ni kan, yang laki-laki sama orang laki-laki. Ada tak cerita dia? Macam kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut suka pada laki-laki. Itu bukan kesukaan yang, itu kesukaan yang dibuat-buat. Lama-lama suka daripada buat. Ha, macam perempuan suka sama perempuan. Cuba tanya sejarah dia. Kenapa suka perempuan? Sebab dikecewakan oleh kaum laki-laki banyak kali. I dah boring nak bercinta dengan laki-laki. Ha, itu, ya. Kalau ada ustaz pergi pujuk dia. Saya contohnya pergi pujuk dia. Tak apalah mai ustaz ambil nombor tiga. Ha, macam mana? Ha, kan? Dia reject mula, tolak mula, tak mahu semua. Tapi dah lama-lama kita petunjuk kasih sayang sejati. Dia jumpa laki yang mala'un. Itu terbahaya. Ha, jadi kalau dia nak settle masalah, jumpalah macam saya, insyaAllah. Kan settle masalah. Dia nak bagitahu. Itu maksudnya. LGBT tak ada. Dia bukan berkaitan dengan gender. Kerana gender tidak ada nilai. Gender tak ada nilai dalam Islam. Laki-laki dan perempuan masuk syurganya sama. Wanita yang pertama dalam syurga apa dia? Wanita pertama juga Khadijah kan. Wanita yang mula-mula masuk, sorry, orang yang mula-mula masuk Islam siapa dia? Khadijah. Tak ada beza antara laki-laki dan perempuan. Jadi tak ada. Ah ya. Ustaz, tadi minta tutup dengan 4 minit lagi. 4 minit lagu. Lagu boleh. Lagu boleh. Okey, lagu apa nak ni? Saya pun tak ada lagu nak ni tadi. Jadi makna itulah maksud dia benda-benda tadi kan yang boleh kita bincang. Yahanana. Oh, klasik sangat. Nak lagu ni boleh? Bila Israel boleh. Ada tak, sebenarnya tu saya kata tadi, benda apa pun kita olah, tugas kita hari ni, tugas kita sebagai mak ayah bukan ada sindrom deny. Oh jangan datang Pokemon haram. Bila datang siapa haram Pokemon? Sebab orang main Pokemon tak tengok jalan kiri kanan, so accident. Nak tanyalah, Pokemon tu haram ke orang yang tak tengok kiri kanan tu haram? Jadi dia jawab tak tepat. So gitu dah, lagu bukan haram. Pulihkan lagu. Alat muzik tidak ada masalah. Sepanjang kajian saya tidak ada yang menyatakan alat muzik haram. Yang kata haram semuanya dirod hadis tu. Maknanya ditolak hadis-hadis tu. Ada hadis-hadis lemah. Tak ada. Semua hadis-hadis pasal muzik yang kata haram, duf tak boleh semua, adalah kerana salah interpretation. Dan kenapa ulama tegas sangat dulu tentang muzik? Sebab dulu kalau main muzik nampak dekat dengan Arab. Itu punca dia. Tapi kalau dah tak dekat dengan Arab, hari ni muzik jadi elemen untuk tarik orang pada Islam. Seorang apa nama, Cat Steven, dia dah 20 tahun ke 30 tahun kena tipu muzik ni haram. Dia tak boleh. Akhir sekali satu hari anaknya bernama Ahmad, tak silap saya, balik main gitar di rumah. Dia mula excited balik. Alamak, anak aku main gitar pula. Darah seni turun. Lalu dia kaji balik apa hukum. Dia jumpa jawapan sebenar. Tidak ada alat muzik yang haram. Semua boleh. Dengan syarat kandungan lagu tu apa, benda apa disampaikan. Dia hari ni pergi show balik. Dengan show dia, ribuan orang telah Islam di tangannya dengan sebab dengan muzik. Walaupun lagu tu rock, lagu tu apa pun, tapi sebab dia bagus, kita boleh dengar. Kan? Pernah dengar lagu ni? Lagu UKIS. Terdengar bisikan mesra, kalimah keramat bermentera, bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut namamu. Ah, tu parangkat tu habis dah. Jadi maknanya kita tak ada salah apa kalau benda tu kena pada syarak, insyaAllah. Simpatikat tu insyaAllah. Terima kasih banyak dan tahniah kepada kalian yang hadir pada program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.